Mau minta maaf ya atas perlakuan mama ke ibu. Sih, ini pesanannya. Mau pesan makanan apa, Pak, Bu? Gak perlu, saya gak selera. Kenapa sih, Dit? Ya karena Radit tahu diri. Radit tahu kok, Radit gak diinginkan ada di sini. Lagi pula, bukan itu tujuan Radit kesini. Radit datang kesini karena mama udah kelewat batas. Kenapa sih, Dit? Kamu tuh nyalain mama terus ya? Coba mama ingat-ingat. Kemarin mama melakukan sesuatu yang kelewat batas pada seseorang. Dan Radit mau minta maaf. Maksud kamu apa, Dit? Papa gak paham nih. Iya, papa gak paham. Tapi mama pasti paham. Ayo, Ma. Kita minta maaf sekarang. Gak mau. Ayo, Ma. Dit, tolong. Dit, kamu jangan kurang ajar, Dit. Kamu keterlaluan ya, Dit, sama Mama. Untuk sesuatu yang gak sengaja kayak gini, kalian bisa marah. Gimana kalau minuman ini dituang ke wajah dan badan seseorang? Dit, udah, Dit, cukup. Lu jangan mempermalukan mama kayak gini. Ini udah kelewatan namanya. Kelewatan? Lu bilang kelewatan? Kalau mama nyiram minuman ke wajah dan badan Budia, mama Tiara, gimana? Kenapa gak? Lu kaget? Bukannya barusan lu cari muka dengan belain mama tanpa tahu mama bener atau salah? Cukup, Dit, cukup! Jangan terus mojokin mama kayak gini. Cuma mama datang ke sini ya. Dan mama nyesel datang ke sini, Pak. Haris, Pak. Tapi keren, Pak. Pak. Tari. Tari, kenalin, ini namanya Pak Tirta. Beliau ini teman Papa dan dia juga klien di perusahaan kita. Tari. Pak Tirta, saya tinggal dulu ya. Saya perlu ngobrol dengan putri saya. Oh iya, silakan, Bapak ya. Silakan, Pak. Tari. Kamu kenapa? Kamu sakit? Enggak kok, Pak. Ini kenapa? Aduh, Papa. Kamu dipukul orang. Siapa yang memukul kamu? Tari, jawab apa-apa, jangan diem aja. Kenapa kamu takut sama yang memukul kamu? Ini enggak bisa dibiarin. Berani-beraninya dia memukul kamu. Tenang dulu, Pak. Ini cuma salah paham kok. Tante Karina enggak sengaja nampar aku semalam. Tante Karina yang udah mukul kamu, ibunya Rangga. Berani-beraninya dia udah jangkitin kamu. Sekarang kamu tunggu depan, nanti Papa nyusul. Papa pamitan dulu sama teman Papa. Pak Tirta, ini saya sorry banget, maaf banget. Saya ada urusan dengan putri saya, jadi saya tinggal dulu ya. Oh iya, apa-apa ya? Nggak apa-apa, silakan, Pak. Saya tinggal dulu ya, Pak. Jadi, Pak. Kamu enggak apa? Sini, Arka. Ayo sama Papa. Rangga,
acara makan-makannya berantakan gara-gara Radit datang. Enggak, bukan itu sebenarnya. Ada masalah yang jauh lebih penting lagi. Ada apa enggak? Aku minta maaf ya. Ya karena kamu gak perlu minta maaf, kan kita gak ada yang tahu Radit datang. Bukan sayang, aku harus minta maaf sama ibu kamu. Aku harus ketemu sama ibu kamu secepatnya. Ya, emang ada masalah apa sih? Nanti aku jelasin ya. Yang penting sekarang aku harus ketemu sama ibu kamu secepatnya. Ya. Yuk. Duh, pegel banget ini gimana cara pakainya ya? Aduh. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam, Tiara. Iya. Arka, mau gendong sama nenek? Gendong. Gendong? Mau gendong enggak? Enggak usah. Betis Ibu lagi pegel. Ya udah, Bu. Enggak usah gendong Arka kalau betisnya masih pegel. Iya, maafin nenek ya. Belum bisa gendong Arka. Betis nenek pegel. Pok Atun aja ibu suruh jaga toko sendirian. Jadi ibu pegel terus akhirnya pijit pakai alat itu. Ya, Bu. Iya, cuma ibu bingung ini cara pakainya gimana sih? Coba sini, Tiara bantuin. Gimana ya? Oh, bisa kok, Bu. Iya, nih. Tapi ini kenceng banget. Ini bisa diatur, bisa diatur. Oh, iya. Nah, ini udah paling kecil sih, Bu. Iya. Astaga, kok bisa ya mama kayak gitu sama Bu Dian? Padahal Ibu Dian itu baik banget. Bu, Rangga mau minta maaf ya atas perlakuan mama ke ibu. Perlakuan apa enggak? Perbuatan mama kamu waktu nyiram di kafe ya. Ibu gak apa-apa kok, lagian wajar kalau mama kamu marah. Saat itu kan ibu ketemu sama Radi. Tapi tetap aja, Bu. Gak seharusnya mama nyiram ibu kayak gitu. Bu, ini maksudnya kejadian di kafe Panama? Kok Tiara baru tahu ya, Bu? Bu, Tiara minta maaf ya. Tiara harusnya bantuin ibu, belain ibu. Tapi Tiara malah sibuk buat ngehindarin Radit. Tiara minta maaf ya, Bu. Tiara harusnya jagain ibu. Gak apa-apa. Lagian kamu kan lagi sibuk nyelamatin diri kamu sama Arka. Ibu gak apa-apa kok. Ya, tapi kan harusnya tugas Tiara itu jagain ibu. Tiara benar-benar nyesel, Bu. Tiara, perhatian kamu selama ini, tindakan kamu selama ini, itu sudah ngelindungin ibu. Dan kemarin, kamu kan menjaga keluarga kecil kamu. Itu udah lebih cukup buat ibu. Ibu bangga sama kamu. Makasih ya, Bu. Ibu gak pernah benci dan gak pernah marah sama mama. Makasih ya, Bu.